Oke, kawan-kawan ya. Pada kesempatan ini saya akan coba bandingkan hulu dari Sungai Berito dengan hilir Sungai Beritonya ya, kawan-kawan. Kita akan masuk ke video 1, yaitu hulu dari Sungai Berito ya, kawan-kawan. Video 1 dulu ya. Di sini kemarin saya ambil dari Jembatan Pacai, kawan-kawan ya. Inilah kondisi hulu Sungai Beritonya dari Jembatan Pacai, kawan-kawan ya. Sangat deras, kecil, tak dapat dilalui oleh semua jenis speed klotok ya, kawan. Inilah Jembatan Pacainya, kawan-kawan ya. Kemarin ya, jembatan ini terbuat dari ulin semuanya, kawan-kawan, yang menghubung ke desa-desa Bahano, Klasin, Laas, Tronoy, Jojang ya, kawan-kawan ya. Jembatan ini dia hulunya tadi, kawan ya, hulu Sungai Berito di video 1 ini. Deras sekali, kawan-kawan, ombak-ombaknya, batunya kasar-kasar, besar-besar di tengah-tengah beritonya, batunya, kawan-kawan ya, sehingga tak dapat lagi dilalui oleh kelotok, speed atau apapun jenisnya ya. Oke, kita masuk ke video 2 ya, kawan. Di video 2 ini adalah hilir Sungai Berito. Kemarin saya ambil dari Jembatan Merdeka Murung Raya, kawan-kawan ya. Perjalanan mikat kemarin, kawan-kawan. Di sini kelihatan sekali bahwa Sungai Beritonya sangat besar dan luas, kawan-kawan ya. Dan banyak kelotok-kelotok speed atau bisa dilalui kapal juga, kawan-kawan ya, di sini. Karena di sini adalah hilirnya. Tapi masih belum mati di sini hilirnya, kawan-kawan. Masih jauh juga hilirnya. Dan inilah penampakan Berito, Sungai Berito ini, kawan-kawan. Disinilah hulunya ini, kawan-kawan, hulu Sungai Berito. Inilah penampakannya, penampakan hulu Sungai Beritonya. Kecil sekali di hulunya nih, kawan. Dan inilah hulunya. Jembatan Pajai di hulu Sungai Berito. Inilah penampakannya, hulu Sungai Berito, kawan-kawan ya. Mana di hulu Sungai Berito ini terdapat hamparan batu yang banyak, kawan-kawan. Kira-kira tak dapat lagi dilalui oleh kelotok, kawan-kawan ya, speedboat atau apapun jenisnya, kawan-kawan, perahu sejenis apapun tidak bisa lagi mengunjungi tempat ini. Karena di sini di hulu Sungai Beritonya terbanyak, banyak sekali batu-batu kasar, kawan-kawan ya. Tuh ombak-ombaknya, kawan-kawan, terlalu tinggi, terlalu deras ombak-ombaknya, makanya tidak dapat dilalui lagi, kawan-kawan.